Wey, lihat dan saksikan, ini adalah salah satu begonia bestseller. Iya. ID-nya Monica. Cokak Baldu. Untuk ukuran sejumbo ini bisa kalian dapatkan dengan harga 39. Belum puas, Mon. Nih. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata, membawa informasi menarik seputar lapak jenis dan harga tanaman hias. Pesona begonia seakan tak pernah pudar. Keindahan daun dengan warna yang ngejreng seolah tak pernah berhenti menggoda. Selalu saja membuat jatuh cinta setiap mata yang memandangnya. Apalagi nonton tayangan ini, pasti gak bisa nahan selera. Karena Monica akan menebar racun kepada Anda dengan begonia super jumbo yang diobral dengan harga paling murah sepanjang masa. Tapi memang gak bisa dipungkiri, beberapa pecinta begonia tidak berhasil merawatnya. Karena memang begonia tanaman sensitif yang membutuhkan perawatan ekstra. Tapi banyak juga loh yang berhasil, bahkan sekarang sudah menjadi petani begonia. Buat kalian yang belum berhasil, jangan kecewa dan menyerah, apalagi putus asa. Inilah saatnya mencoba lagi. Bismillah, yakin pasti bisa. Banyak jalan banyak tahu, moto banyak ikuti terus Om Ded TV. Guys, hujan guys, beras lagi guys. Monica pun menang di. Wah, lah, kayak, okay. Yuk, hujan-hujanan. Sing apa yuk? Bukan biasa, yuk. Oh. Yuk, ya yuk, Mbak yuk, ngono. Iya lo yuk, Mas. Kembali Om Ded bersama Monica Begonia Flowers. Yang sudah hampir melupakan begonia ya. Enggak loh. Asik jualan keladi aja kok Monica. Enggak loh, begonia juga loh. Kenapa kok jualan begonia lagi? Enggak laku keladimu? Enggak. Apa ya, suka aja gitu, selang-seling. Om Ded nih laku keras, ribuan kaladium ya. Berhasil didol Monica dalam waktu 1 minggu guys. Iya loh guys. Pokoknya kau keluarkanlah bonus aku ya Monica. Iya, udah. Ojo lali yo. Ojo lali. Nah, kita ini cuma mau mengingatkan atau kembali meracun nih. Mengingatkan dan meracuni. Aku sih kepengen mereka kesurupan. Kurang para kawan-kawan Om Ded. Habis harganya murah-murah jadi kesurupan pengen bawa pick up gitu ya kan. Iya, kita kan kita murahin supaya umpamanya ongkosnya tinggi jadi nutup gitu Om. Nah, kali ini kita akan promo di harga yang pastinya akan membuat kalian heboh. Oke. Di begonia ukuran jumbo. Kali ini jumbo. Kita promo ukuran jumbo. Yeay. Kurang asem. Oke Monica, daripada bacot, mari kita review. Oke, silakan Monica. Racun yang pertama super jumbo ini yang biasanya di harga 70.000, kita kasih di harga 39.000. Berapa? 39.000. Aku terkejut. Pokoknya terkejut. Kali ini semua yang belum pernah dapat jumbo silahkan order jumbo. Dengan harga 39.000. Tapi ya resikonya ya jumbo dan remaja. Iya. Kalian akan kena ongkirnya lebih besar karena sekilo hanya muat 2. Nah, ini dia jumbonya. Iya. Ya, langsung bisa kalian pajangkan, dipampangkan depan teras. Nyata. Oke, ini namanya tembaga ya, guys. Tembaga ojo lali ya, Reo. Kalau nggak tahu silahkan cek katalog. Oke, lanjut Monica. Oke, lanjut lagi kita ya. Sini mari Om. Nah, hujan lo Mon. Iya. Kau nggak bisa kemari, Mon. Aku diem aja di sini Mon. Janganlah Om. Jauh-jauh nanti Om. Nah ini Om, ini juga jumbo. Apa jumbo kayak gitu? Jumbo ini Om. Oh jumbo. Emang jenisnya aja nih nggak mau ini. Oke, ini namanya waru merah ya, waru merah. Ini juga harganya 39.000, biasa 55.000. Dan kini kita hadirkan dengan harga 39. Pokoknya murah lah, pokoknya udahlah. Ya Allah, ini. Subhanallah, cakepnya Mon. Iya Om, pokoknya murah lah kita buat. Oke, Om. Oke, lanjut Mon.
Oke, bagi kalian yang mau jualan ini cocok banget ya, karena ukurannya tuh big size. Nah, ini ada namanya keong violet ya. Ini keong violet kita kasih juga murah. 39.000 semuanya, jumbo 39.000 ya, guys. Bisa dilihat ya. 39.000 minimal beli 2 ya, Bunda, minimal beli 2. Kenapa gitu, Mon? Kok batas-batas sih, kok? Kok selera-selera nong kok batas-batas sih, Mon? Itu, Om, minimal sekilo kan 2, sayang ongkirnya. Gitu. Terus packingnya juga enak. Nah, ini ada lagi yang jumbo. Transfernya juga enak. Iya. Udah sikit kok untungnya. Yang penting bisa terjual aja. Iya, ada kadung cinta sama begonia. Iya. Kita tinggalkan begonia walaupun banyak yang sudah berpaling ya kan. Iya. Tapi saat ini kami ingin kembali kamu ke jalan yang benar. Iya. Untuk menjadi begonia lovers. Nah, ini adalah bambu ya guys ya. Iya, bambu. Biasanya ini kita jual 150.000 dan sekarang kita jual 20.000. Duh, 39 ya. Berapa, Mon? 39.000 ya sejumbo ini ya. Sejumbo ini 39.000. Jumbo ini. Ini 39.000 ya. Oke, 39.000 serius ya. Serius, serius nih, Mon. Serius, Om. Oke, udan, Mon. Oke. Yes, Mon. Gimana ya? Saya akan mencari dulu. Aku jemput payung sih lah. Payungnya tolong, Mas. Iya. Tolong ya, Mas ya. Mas payung. Kita akan berpayung-payungan mengintili Monica. Nih. Nah. Ini ada yang jumbo ya. Ini coklat baldu. Wis. Honey. Pokoknya jumbo banget lah. Ini biasanya 55.000, kita kasih 39.000 ya, guys. 39.000. Ingat. Order sekarang. Iya. Kan? Mana, Mon? Belum puas lo, Mon? Udah. Tuh. Okay. Nah, ini ada lagi, Om, yang namanya Coco Stabilo ya. Bukan Nata de Coco ya. Bukan, tapi masalahnya, Om, nih. Ini bisa kok kirim sejumbo ini, Mon? Bisa. Betul. Betul, ya kan tiap hari ngirim. Nanti di video besar kok kirim kecil. Enggak, segede ini, sama. Swear? Iya, banyak ukuran kita ini. Ya, buat Nata de Coco, buat Coco Stabilo. Coco Stabilo sejumbo kita. Ini sejumbo ini kita kasih di nota 39.000 ya. Tunggu ini. Apa lagi guys buat kalian begonia lovers, ini adalah saat yang tepat kalian memborong. Iya, benar sekali, jumbo. Begonia jumbo. Coco Stabilo. Yes. 39.000 ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Monica. Oke, kita cekidot kemari. Agak udan-udanan kita lagi ya. Iya. Enggak apa-apa lah, Om, sekali. Nama payung maklumlah guys, sayang kameraku hujan-hujan. Nah, ini ada juga nih, Om. Namanya ini silver. Silver baldu. Silver baldu ya. Ini dengan biasanya section warnanya yang agak slow-slow menggigit ya. Iya, benar. Dan untuk ukuran sejumbo ini dibanderol dengan harga sama 39.000. Berarti ini semua serba 39.000 di layangan ini, Monica? Iya, semua 39. Kalau yang dulu-dulu berapa rupanya harganya? Udah lali aku, betul. 55.000 paling murah. Wes, guys. Jadi ini promo yang pokoknya spektakuler lah ini, Om. Spektakuler, bombastis. Mari, Om, cekedot. Aduh, payung-payung mun ketok, Mon. Nah, ini pinky mon. Green ini kita kasih murah aja. Wis, guys. Nih ya. Ini kita kasih 25.000. 25.000, guys. Iya, sejumbo ini. Kawannya tadi berapa? 239, yang ini 25. Kok murah, Man? Enggak apa-apa, karena stok kita banyak. Oke, bukan oke. Karena enggak laku, Man. Enggak, karena stoknya banyak. Oh, gitu. Kita mau ngabisin, kemudian kita alah, karena enggak laku aja kok bilang. Laku, masih laku sampai sekarang. Benar. Iya, cuma stok kita kan ini banyak banget, Om. Ya kan? Jadi karena harus kita memang abisin. Ada beberapa petani yang masih kerja sama-sama kita. Iya, dan benar. Dan kita ini mau kita kosongkan dari kandang mereka, ya kan? Iya. Karena mereka kan mau masuk bibitan-bibitan lagi. Iya, bibit kan yang gitu. Baru. Nah, ini ini juga sejumbo ini. Ini adalah ini namanya begonia ganja ya. Kita kasih harga 39.000 sejumbo ini. 39.000 serimbun ini. Iya, serimbun. Ya kan ini. Guys ya. Tunggu apa yes. lagi, ha? Oke, jadi ayo. Mon komen sing kae mon, apa kae mon? Ini superet. Ini juga sama, Om. Ini biasanya 100.000. Hah? Hari ini kita kasih 39. Masya Allah, Mon. Kenapa kamu baik sekali, Monica? Pokoknya semuanya kita sel cepat ya, karena udah banyak kanaan yang mau kami pindahkan. Oke, jadi buruan yang belum punya, yuk order cepat. Yes. Yuhu. Mana lagi, Monica? Nah, ini lagi, Om. Ini namanya begonia
waru ya, lihat nih akarnya nih. Wow, moplo-moplo. Iya, ini jumbo banget nih. Nah, ini juga coba ditutupi raimu sih, wajahmu kasar gini kali ha, raimu mau apa ya, ini lebar ini ya, Cai. Nah, coba ngumpet dulu, ngumpet. Bisa nih untuk ngumpet nih. Nah, okay. Sejumbo ini kita kasih di 39, sama. Daunnya sehat ya kan? Iya. Jangan kalian ragukan lagi. Iya, jumbo ya. Ini dia Monica Toke Begonia Indonesia. Begonia Indonesia begini. Sambutlah putri terbaik. Nah, ini tadi yang waru merah tadi ya, rata-rata. Entar man, kok dari sana agak jalan kayak pragawati coba. Ukurannya baik, segini ya, guys. Hadirin yang berbahagia, inilah kita sambut Monica Begonia Flower, salah satu seller terbesar di Indonesia. Nih, jalanlah kok dari sana, cepat. Udahlah, berat ini loh. Hah? Ini waru merah ya. Waru merah harganya 39 juga. Oke. Oke. Lanjut lagi ya, guys. Nah, ada banyak yang minta warna merah ya. Inilah dia red elegan. Nah, asin lama Monica nak marah pucun nih, ngangkat-ngangkat ya kan. Ini red elegan juga ya, ini jenis mini tapi udah full juga ya. Termon. Ini biasanya dulu, Mon. Biasa 60.000. Ini kita kasih juga 39. 39.000. Wis. 39. Mantap kali wak geng harganya wak geng. Nah, inilah dia cokak baldu om gede. Wey, lihat dan saksikan, ini adalah salah satu begonia best seller. Iya. ID-nya Monica. Cokak baldu. Untuk ukuran sejumbo ini bisa kalian dapatkan dengan harga 39. Belum puas, Mon. Nih. Oke, 39 ya, guys. Oke. Kemudian lagi, aduh ngos-ngosan ya kita. Ada red pita nih. Ini kita kasih contoh ya. Nih ya, red pitanya. Ini lagi bunga. Ketimpa apa pula ini? Ketimpa apa, buaya? Enggak, apa namanya ini, sekam. Oh iya. Nah, ini juga 39.000, Om. Ini jenis mini, tapi ini rembun banget udah. Oke, guys. Tunggu apa lagi? Jadi, Om, semua indukan ini daunnya udah bisa disetek. Jadi yang kemarin nyetek busuk. Nah, yang nyetek busuk ya, coba kan? Lagi, tapi modelnya disungkup. Disungkup ya. Iya. Dan satu lagi. Udah pernah rupanya main berhasil, Mon. Kalau di tempat panas memang harus sungkup, Om, baru jadi. Oh, gitu ya. Kalau tempat dingin nggak perlu disungkup. Retelin aja daun begonianya itu kan. Tanam aja semua. Kalau busuk, kalian beli lagi. Nah, satu lagi, Bunda. Kami mengirimkan begonia jumbo itu selalu dengan yang di bawah. Daun tuanya? Daun tua. Jadi kalau daun tua itu bolong sedikit atau agak busuk di bawah, itu hal biasa. Gunting aja buang. Tujuannya apa rupanya mau nikah? Kan nambah-nambahin berat. Kadang gini, Om. Pelanggan itu kadang pengennya langsung diperbanyak. Jadi kita memang bawakan bagian bawahnya supaya langsung bisa setek. Bukan itu kurang perawatan? Bukan, memang itu bagian bawahnya. Atau karena bawahnya. Kamu habis stok itu kamu kirim? Enggak, ini banyak stok, ngapain habis stok, habis banyak ini. Orang ini mau dihabisin, belum habis-habis. Jadi kita kasih daun tuanya itu supaya kalian belajar nyetek. Iya, jadi kalau busuk nggak rugi-rugi kali. Iya, benar. Oke, masih ada lagi Monica yang akan kita review hari ini, Monica. Nah, ini Om. Dan seperti... ini adalah... Dadadeng. Ini cepakarnya. Enggak, ditimbun pakai sekam. Ini kita jual dengan harga murcek-murcek aja. Iya, ini juga 39.000 aja. Ini jenis mini daun rumpun ya. Namanya listip. Oke. Oke, Om, kita lanjut lagi ke sebelah ya. Jangan lupa, jangan di next dulu, langsung tunggu bentar. Langsung cek edot. Yes. Ini yang jumbo-jumbo ya. Entek, Man. Itu. Yang mau jual yang mana nih, Man, sekarang? Ini, itu. Sana, tapak dewa. Wis. Itu, udah. Ya udah, ini udah masin ini, masuk, udah hidup. Sih. Ah, ini Om. Ini ya, namanya ini begonia begonia big air ya. Bisa dilihat nih ukurannya jumbo banget. Ini juga 39.000 ya, Om. Oke. Kita review cepat because karena hujan ya, guys. Iya. Nah, ini juga saudaranya Cokak Baldu. Ini dapat apa? Ini namanya Dakoko. Dakoko. Ini juga harga 39.000. Oke, boleh digeser ini, Man. Nih. Oke. Tuh. Capcus ya. Oke, biar kita cepat. Because karena mau hujan, ini ada yang namanya keong hijau. Aduh, makjang. Iya, escargot. Iya, escargot. Ini juga 39.000. Terus, udah rumpunan kali, udah mecer nih, guys. Iya. Nah, ini lagi, Om. Ini namanya stunning pink ya. Stunning pink? Stunning pink. Pink? Nih.
Ini juga 39.000. Biasanya pokoknya ini semua 55.000. Lemon ya. Ya. Oke. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Sekejap. Oh, ini ada namanya list coklat ya, list coklat. Ini cakep banget nih, Om. Ini andalanku nih, Om. Ini andalanku kali nih, Om. Apa itu? List coklat. Wih, warnanya apa ya, pekat gitu, Mon ya. Iya, cakep nih, Om. Cantik, Mon. Nih. Jarang nih ada. Harganya? Sama, 39. Oke, kita lanjutkan kembali, Mon. Kita akan tebarkan racun-racun buat kawan-kawan Om Ded, para begonia lovers. Dan kita harapkan juga buat kalian yang belum jatuh cinta sama waktunya begonia ya. Inilah waktunya kalian mencintainya. Kenapa? Kadang-kadang kata orang mencintai tidak harus memiliki. Tapi kalau nggak memiliki, bagaimana bisa kalian rasakan jatuh cinta itu? Oh, ya kan? Pakar cinta, makanya, berbicara. Ya kan? Mumpung harga lagi murah meriah ya kan. Dan kita akan sale besar-besaran tentunya dengan harga yang sangat menarik dan harga yang akan membuat kamu menjadi racun. Iya. Kenapa? Karena begonia-begonia dari Desa Tongkoh Brastagi Sumatera Utara ini layak kalian miliki. Karena apa? Karena ini adalah begonia-begonia terbaik yang akan dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Allah bacot Om Ded, begonia aku mati. Nah, kalau mati beli lagi. Latihan, jangan putus asa. Memang ya, kita katakan di awal juga ya kan, untuk begonia ini satu jenis tanaman yang sangat sensitif ya. Iya, ingat, sensitif bukan sensual. Iya, sensitif ya. Makanya perlu apa ya, kematangan, pengalaman dalam merawat, dan ingat kalau kita bisa apa namanya, tahu syarat bagaimana cara tumbuh dan kembangnya, insyaallah ini akan menjadi tanaman yang akan bisa kalian rawat. Benar sekali. Udah cukup, Monica. Jualan lagi, Monica. Oke, ini Om, ini ada yang jumbo, Om. Wih. Jumbo tenang, ini gimana Pak? Ini 1 kilo ya. Packinganmu, Mon? Muat, tapi ini 1 kilo. 1 kilo? Iya. Hah? Ini sebesar ini kita kasih juga 39, Om. 39.000 ya, guys ya. Tuh, cakepnya nggak ketulungan, Mon. Iya, 39.000, guys. Bolah. Pokoknya kalian harus punya ya, karena ini kita sell paling murah dalam 5 tahun ini baru. Dan kali ini. Dan ini tayangan channel Om Ded tentang begonia yang paling murah harganya. Iya, baru kali ini. Oh, sangat menggoda, Pat. Kapok-kapok kayak Om Ded kata. Nah, ini juga ada red wallet. Ini juga 39.000. 39.000 rupiah ya, guys ya. 39. Tuh, pedesnya. Jumbo nih. Warnanya pedes tapi harganya murce apa ya? Murce ya. Manis-manis kecap ya. Nah, bisa dilihat nih, Om. Cakep-cakep nih di sebelah ya. Nggak bisa diangkat lagi? Kita nanti ke sebelah sana kita angkat, Om. Oke, ya. Nah. Tapi katanya kamu mau meringankan berat badanmu, menguruskan. Selo, Om. Ini udah mulai kurus aku, Om. Jentik ya. Oke, ini ya, pemirsa bisa dilihat ya. Banyaknya begonia ini. Ini udah di review tadi, Mon? Ini yang belum review, Om. Aduh, ini gede banget. Ini 1 kilo ya. Wes guys, iki jenenge. Ini Kang Maron, kalau mau minta yang setengah kilo boleh, mau minta 1 kilo boleh. Harganya sama setengah sama kilo. Sama aja. Enggak lebih murah? Enggak, sama dia, Om. Ya terserah kalian mau milih yang mana ya kan. Iya, bebas pilih aja. Yang setengah kilo apa yang 1 kilo? Iya, ini yang dipegang Monica itu adalah teman Mon. Ini adalah ukuran 1 kilo ya, guys ya. Iya. Jadi nanti estimasi berapa ongkirnya bisa kalian Monica, bisa kalian hubungi Monica ya. Benar. Ya, oke, okay. Nah. Lanjut Monica. Sing iki sing gelap-gelap iki wis Monica. Mana? Yo. Oh, ini seksi maroon, guys. Udah. Seksi maroon. Nah, ini yang ukuran setengah kilonya segini contohnya ya. Nah, tetap harganya 39.000. Iya, tetap. Nah, kalau kalian mau jumbo, ya. Iya, tetap. Akan kita kasih tahu ya, akan kita berikan. Iya, ya. Ini beratnya setengah kilo ya. Berarti jadi kalian bisa beli 2. Iya, beli 4, 2. 8, 10. Iya, mana tahu. Tapi harganya tetap sama, 39.000 kalau kalian mau jumbo-jumbo ya. Nah, ini lagi tidak? Wah, ini dia tapak dewa, Om. Ini juga 1 kilo. Kalau mau ngambil yang kesini om. Nah, ini ya. Ini super jumbo banget. Kalau mau yang segede ini 1 kilo. Kalau mau di bawahnya ini 1 kilo 2 juga boleh. Oke, harganya tetap? Tetap 39. Berarti hari ini kita jualan serba 39.000 ya. Iya, serba 39.000. Wow, teman-teman, kawan-kawan Om Ded, tunggu apa lagi, ya kan? Iya. Buruan order ya, guys.
lihat Monica ketutupan bambu. Apa sih lu? Dah, oke. Okay. Habis Monica? Oke, okay, habis Om. Es krim enggak ada? Oh, es krim lagi rusak karena ini musim hujan, saya enggak mau kirim. Oke. Okay. Dan demikianlah liputan Om Ded dari Desa Tongkoh, Brastagi, Sumatera Utara, langsung dari kebun begonia terbesar di Indonesia bersama Ratu Begonia. Ingat ya, Ratu Begonia bukan ratu ular. WK. Jangan lupa ya, Bunda, follow juga akun Instagram Om Ded TV. Ya, Om Ded _ TV dan tentunya Instagram Toke Begonia. Monica Begonia Flowers, supaya melihat produk-produk, karena ke depan kita banyak jenis baru. Nah, perlu kita ingatkan kembali ya, dalam rangka live eksklusif 50.000 subscriber yang tinggal kita nantikan detik-detiknya ya. Iya. Ya, tunggu aja di, kenapa harus kita suruh follow Instagram Om Ded? Karena update kapan tayangannya itu akan diumumkan di IG. Kenapa mereka harus melihat tayangan live eksklusif Om Ded? Yang pertama, kalian bakal dapat bonus-bonus secara cuma-cuma. Ingat, cuma-cuma. Yang kedua, kalian bakal tahu siapa sih Om Ded, wajah Om Ded. Iya. Ngalemnya Om Ded. Apakah wajahnya itu ngangenin? Is. Atau meteni? Meteni. Dan tentunya kan gini, mereka kan penasaran tuh kan suara Om Ded kan kayak mana, agak renyah-renyah gitu ya kan. Awas ya Om, kalau nanti sempat terputar ternyata ilpil ya Om. Aku khawatirnya itulah Monica, kenapa aku gak mau tayang di depan kamera, karena wajahku burik. Amit-amit, malah ngaku burik. Jadi aku takut mereka ketika melihat tayangan di channel Om Ded nanti girapan pula. Gak kesurupan Om, kesurupan. Terus esok langsung unsubscribe. Tapi okay, gini ya, jelas ya, Om Ded pun sangat menantikan tayangan 50.000 live eksklusifnya Om Ded. Nanti akan menghadirkan bintang tamu, salah satunya ada Om Rukun Sitepu, ada juga Om Andre dari AM Plan. Dan tentunya nanti akan menjadi host setengah pakenya ada Monica. Saya hostnya ya. Ya, karena nanti pertama openingnya Monica, dia nanti akan mewawancarai sosok Om Ded ya. Iya, betul. Siapa Om Ded sebenarnya dan kenapa sekarang Om Ded itu jarang-jarang tayang? Iya. Apa kesibukannya? Karena apa, sok sibuk gitu ya? Karena sok sibuknya dia. Nanti kan selalu ya kan live eksklusif Om Ded menuju 50.000 subscriber. Jangan lupa subscribe ya. Okay. Subscribe. Banyak talan. Banyak jalan banyak tahu, ikuti mau terus. Mau tahu banyak. Oh ya, mau tahu banyak. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak, ikuti terus Om Ded TV. Demikian laporan liputan Om Ded dari Desa Tongkoh, Sumatera Utara. Bersama Monica Begonia Flowers dan Om Ded TV. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.